Tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Saya Jeffrey, Pak. Member Mimas. Cuma yang kemarin ini telepon. Iya, itu Pak yang apa? Yang apa 135 itu masih belum belum cair juga ya kita ya. Apa ya, apa? Jadi gini, Pak. Jadi gini, beberapa hari ini kita kan kemarin hari Jumat Sabtu itu ada perubahan. Kemudian perubahannya terjadi lagi. Hari ini ada perubahan lagi. Iya. Jadi memang kita fokusnya pada pendaftaran di Senin, Selasa, Rabu ini. Nah itu mulai kita lakukan meeting untuk pemasaran kita lagi di Kamis. Nah tapi besok kita meeting Pak, saya Pak saja sama manajemen. Nanti saya ingatin lagi. Mudah-mudahan ada kabar baik ya Pak. Iya. Halo, halo. Iya. Ya, itu kalau misalnya ini kan kabar baik Pak. Kabar baik kan takutnya juga ada kabar buruk gitu loh, iya kan? Iya. Gitu loh. Emang kenapa seperti itu gitu pada perubahan yang mendadak dengan tiba-tiba kan itu kan suatu pertanyaan juga. Perencanaannya dari awal kan nggak ada gitu kan tiba-tiba mendadak gitu Pak. Kalau perubahan sistem mas sebetulnya bukan perubahan yang mendadak karena dari dulu juga kita memang mau menerapkan. Dan kemudian juga penerapan itu kan nggak bisa langsung. Nah cuma kita kan juga perusahaan Mimas ini juga harus mengikuti peraturan pemerintah dan kalau bisa peraturan Kominfo, peraturan Deperindag, peraturan-peraturan yang terkait lainnya supaya kita nanti kan nggak disalahin, aman gitu, baik baik customer-nya maupun kita kitanya aman karena kita nggak mau ada kejadian terulang lagi, betul nggak Pak? Iya. Nah, jadi itu kemudian berdasarkan petunjuk daripada mereka-mereka, kita nggak boleh jenjangnya terlalu banyak. Jadi, kalau bukan MLM, ya cuma dua, influencer, ya kayak semacam advisor lah bahasanya, ya udah sama customer. Nggak ada lagi, makanya kemarin head influencer juga dihilangkan, gitu loh Pak. Iya. Cuman kira-kira yang kita ini bakal cair nggak Pak, gitu Pak? Kan takutnya kan kita udah ya kalau 135 sih ini udah proses udah pasti cair Pak, jadi udah nggak mungkin nggak cair, udah pasti cair, cuma prosesnya itu dilihat. Jadi gini, ini saya bilang ke Bapak aja ya, ketika kita kasih ke bank untuk ngurus karena sistemnya ini kita kasih data ke bank, ternyata banyak juga yang bisa salah transfer karena kan misalnya contoh nama Lukman, itu ribuan kan Pak nama Lukman gitu. Iya, saya ngerti, ya, betul. Nah, kemudian yang kedua juga banknya ternyata ini, customer nggak tahu sih, saya melihat dengan mata kepala sendiri. Ternyata ketiknya atusnya 1906, diketiknya 1609, banyak. Terus yang kurang-kurang angka banyak, yang bahkan nambah angka juga banyak. Harusnya 10 digit jadi 12 digit ada Pak. Jadi persoalannya yang lebih hebat lagi ditulisnya banknya Bank BNI tapi rekeningnya 10 digit itu kan Bank BCA Pak. jadi pusing gitu ya. Iya, jadi akhirnya perlu lagi diteliti secara manual, tapi rakyat masyarakat tua bilang kenapa manual, nah dia nggak tahu Pak, stresnya kita sampai jam 12 jam 2 perubahan-perubahan itu Papa pikir enak, saya 3 hari udah nggak tidur Pak. Jam 5 baru selesai, tidur sejenak, jam 6 udah bangun lagi. Besok juga begitu. Hari ini aja, entah malam Zoom lagi. Terus-terusan Zoom, tadi siang udah Zoom. Masih nggak ngerti-ngerti, Pak. Dibilang influencer sama customer aja, dia bilang, kenapa nggak ada head? Kita kan mau jadi head. Nah, terus susah lagi, nerangin lagi, Pak. Jadi agak ngerti sih sebenarnya. Tapi kalau Bapak nih nanyanya begini kan enak Pak, ini kan nanya. Iya. Kadang-kadang ada beberapa tuh bukan nanya, tapi nuduh sama ngancem. Nah ini yang susah. Saya sampai ngomong begini, Pak, Bapak transfernya bukan ke saya, tapi kenapa Bapak ngancem ke saya? Kalau Bapak ngancem kan harusnya ke perusahaan, saya bercanda. Iya. Nah kemudian yang kedua, banyak loh Pak yang ngapain kita PKPU, tapi udah 10 kan gagal. Karena pengadilan menganggap bahwa memang prosedur kita tidak menyalahi aturan gitu loh Pak. Iya.